Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ada 3 piece produk terbaru dari GSN. Yang pertama, semuanya menggunakan full serangka galih sono keling ya. Perhatikan seperti ini, pakai pin, pakai dural, jengkolan, sudut belimbing. Bilahnya modelnya seperti ini. Ini satin. Seperti ini juga dikatakan satin. Tidak terlalu mirror, karena kalau di mirror pasti membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, dan juga banyak menghabiskan kertas dan lain sebagainya. Namanya handmade, harga pasti berbeda-beda. Nah, di sini 3 piece kita samakan harga. Materialnya sama, material baja Willis Gen 2. Untuk panjang bilahnya 30,2. Terlebar 3 senti. Ketebalan 3 mili, menipis. Tempa manual sepuh air. Kita tes. Selembar tisu double ini tisunya. Empuk banget. Kalau seperti ini double ya, tisunya double, dan dia sudah tidak rapat, tidak menyatu. Kalau satu lembar tipis bagaimana reaksinya? Ya, ini cukup dipakai untuk sembelihan sapi, mulai dari kambing, sapi, lembu, kerbau bisa. Ini yang pertama modelnya seperti ini ya. Untuk gaya dorik enak ini, dorong dulu baru ditarik, enak. Kalau tarik murni bisa diperhatikan di video-video YouTube. Di YouTube banyak sekali teknik sembelihan. Kebanyakan orang memamerkan sembelihan. Ini kalau kita berbicara sembelihan ya, orang memamerkan sembelihan dimanapun, tapi tidak dipamerkan cara handlingnya. Bahkan sapi terbanting atau berdiri lagi, terbanting lagi, tidak. Nah, kita floor, kita fire, kita tampilkan semuanya. Mulai sapi masuk ketika di RPH itu. Di Idul Kurban juga demikian, ada video-video lama kami yang kita posting proses sembelihan di mana kita posting juga mulai dari sapi berdiri, kita review dulu. Karena itu edukasinya di situ. Kalau sembelihannya mah siapapun bisa menyembelih asal berani bisa. Ya. Ini sebagai catatan saja. Nah, jadi orang memamerkan sembelihannya. Selanjutnya bisa dilihat teknik sembelihan gaya tarik murni dengan gaya dorik, dorong tarik, itu lebih ringan mana. Kalau sembelihan tarik murni itu bisa memakan waktu 5 detik bahkan lebih, dan menggunakan power yang full gitu ya. Tapi hasilnya lebih menjanjikan daripada gaya dorong, apalagi satu tangan. Kecuali kalau lehernya
kepala sapi itu dongak ke atas, dua tanduk nempel, nah itu baru dorong murni bisa cerus banget, apalagi dibantu tangan satu. Perlu di sini dikasih catatan ya, sebagai catatan sembelihan, secepat-cepatnya sembelihan dan setajam-tajamnya bilah, itu secepat-cepatnya sembelihan jangan sampai lebih dari 5 detik. Ya, kita harus bisa 3 detik. Diusahakan 3 detik, harus bisa berusaha, belajar, terus belajar. Seperti itu ya. Teknik-teknik sembelihan kita sudah posting. Alhamdulillah di GSN ini sudah lengkap sekali, lengkap untuk apapun, review-review bilah tradisional apapun sudah. Kemarin teman tanya, teman belum pernah mereview kapak ya. Kapak sudah ada, kapak bushcraft, kapak kerja ada, barangnya juga masih ada. Apapun alhamdulillah sudah pernah. Terus selanjutnya masalah sembelihan, dari mulai handling, mengikat, mengikat kaki, mengikat kepala, seset dan sebagainya, alhamdulillah sudah, bahkan banyak gitu ya, banyak. Nah, di situ bisa menjadi edukasi. Niatan kita bukan pamer, apa yang dipamerkan? Tidak ada yang perlu dipamerkan, tidak ada yang perlu disombongkan. Yang wajib, yang perlu, yang boleh sombong hanya Allah. Nah, di situ hanya kita memberikan edukasi supaya sahabat-sahabat semuanya, baik yang subscribe ataupun yang tidak mensubscribe, baik yang like, komen ataupun yang tidak, itu pokok melihat tayangan GSN mendapat ilmu, itu saja harapan dan niatan kami seperti itu. Nah, di situ ada banyak, bahkan testimoni dari Golok Sembelih Nusantara ini yang sudah dipakai di tahun-tahun kemarin, kita gabungkan videonya, kita posting di YouTube. Nah, di situ nanti kan bisa menjadi evaluasi baik diri pribadi maupun semuanya. Untuk evaluasi kekurangannya di mana, dan orang yang bijaksana adalah orang yang mau dikoreksi dan malah minta dikoreksi, itu bijaksana. Jadi untuk kebaikan kedepannya seperti itu ya. Ini yang pertama, sembari kita berikan edukasi, kita berikan, sampaikan apa yang perlu kita sampaikan gitu. Selanjutnya yang kedua seperti ini. Nah, kedua seperti ini, cakep, produk baru ini, baru beres, baru selesai. Gali sono keling, motifnya seger banget, dipin pakai dural. Nah, ujung bilahnya seperti ini, satin lagi ya. Kalau dibuat mirror bisa, tapi harganya malah nanti naik, harganya mahal, jadi nggak enak nanti sama konsumen. Kita menyesuaikan, namanya handmade, kita menyesuaikan. Konsumen itu maunya yang bagus tapi murah. Nah, ini yang susah di kita, maunya bagus tapi murah. Wah, repot. Nah, kalau ada promo-promo seperti ini, ya mudah-mudahan bisa tergayuh, bisa bisa keinginan tercapai gitu. Material sama baja wilis 30,4 panjang bilahnya, terus terlebarnya 3,4, ketebalan 3,5 mili menipis. Kalau kurang tajam di stropping, dapat satu ekor di stropping, meskipun tidak ada chipping, meskipun tidak ada rolling, meskipun belum berkurang ketajamannya, stropping perlu dan wajib alat satu itu. Ini tisu soalnya levelnya. Kalau di kertas standar sembelihan, standar SKKNI ketajaman cukup. Kita stropping dulu. Kita stropping supaya bisa halus. Kalau kertas, insya Allah ini standar, sudah cukup. Seperti ini sudah cukup. Boleh ditanyakan ke manapun, ke pengurus Juleha, bagian materi perbilahan, pisau-pisau yang dibahas. Nah, itu tanyakan standar ketajaman untuk sembelihan itu apa sih? Selis jenggot, selis kumis, selis rambut, itu hanya media untuk mengetes. Ini standar sembelihan. Selis kertas, kalau disayatkan di kertas sudah halus, berarti sudah cukup. Nah, medianya biasanya kalau di RPH itu kepala ya, dikerokan kepala itu ngeri tapi saya. Jadi pisau itu digesekkan di kepala bagian belakang. Set, kalau dia masih jalan berarti kurang
Tapi kalau sudah enggak jalan berhenti, berarti sudah tajam itu ukurannya. Nah, ada yang kerok-kerok bulu kaki, ya macam-macam. Cukur ya bahasanya, bukan kerok, cukur. Macam-macam. Kalau saya tetap di kertas dan tisu, itu sudah cukup. Kalau kresek bagaimana? Kresek itu mengurangi, mengurangi ketajaman. Jangankan kresek, tisu saja mengurangi. 3-5 kali slis pasti akan berindil. Dan saya stroking lagi. Kalau berindil di tisu, di kertas tetap halus, tetap tajam. Dipakai sembelian juga layak. Nah, itu berkurang di ukuran slis tisunya. Nah, itu yang aduh bagaimana ya? Saya banyak sekali yang harus saya sampaikan untuk memahamkan. Kadang-kadang orang di skip-skip videonya jadi malah enggak paham. Nah, di situ untuk memahamkan konsumen. Nah, ini ya yang terakhir, yang ketiga, jengkolan bulat. Modelnya Betawian, ini semi mirror seperti ini. Pengen di mirror lagi bisa, tinggal di autosol. Tutorialnya juga sudah ada. Kita sudah memberikan tutorial cara membuat kinclong bilah, cara membuat cara mengatasi bilah yang kendor dan lain sebagainya. Lengkap, insyaallah lengkap. Baja Wilis. Panjangnya 30,5 yang ini, Betawian yang ini. Terlebarnya 3,5, ketebalan 3,5. Perhatikan ketajamannya tanpa rikaso, semuanya tidak ada rikasonya. Ketajamannya halus. Halus. Ini tisu. Kalau di kertas jelas. Dan ini layak dipakai untuk sembelihan hewan-hewan besar. Halus ya. Model seperti ini bisa untuk berbagai gaya, tarik murni, dorong tarik, dorong double, seperti itu bisa. Ada 3 piece, 3 model dengan serangka yang sama, baja yang sama, serangkanya menggunakan galih sonokeling ketiganya. Tinggal cuman 3 piece ini baru beres, baru selesai. Boleh ditanyakan ke admin, untuk stoknya cuma 3. Detailnya sudah kita tulis, sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman bagi semuanya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Celoteh-celoteh yang tidak perlu mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ambil baiknya, buang sisi buruknya. Demikian akhiran, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.